Lanjut ya kontennya, masuk desa lagi, nanti keluarnya ke kota. Kawan aheng nggak ada nih, biasanya di depan kawan aheng. Becak, beset, aduh becak dia. Aduh, nggak dengar ada suara. Bakul sebelak, bakul. Sampai orang-orang yang di sawah pada lihat, cuy. Ketemu jalan ini lagi. Muter-muter gak jelas ya. Gak apa-apa wes, yang penting ngonten. Oke, wow, gurunya Goku. Wow. Gurunya Goku. Di sini pelan-pelan aja. Tadi kan udah lewat dengan suasana yang kencang suaranya. Ini sekarang pelan-pelan. Aduh, malah suaranya tetap kencang, buset. Ya wis lah, nggak apa-apa. Mas Bos Andri. Mas Bos Andri ya, bakul mobil. Ayo Mas Bos Andri beli moge. Nih coy, saking gantengnya motor ini kali ya, sampai orang-orang yang kenal saya aja nggak paham sama saya. Biasanya orang-orang lihatnya saya pakai Shogun, ya sekarang pakai Moge. Sampai nggak ada yang paham. Halo Mbak, Mbak Lulu. Sekali tetap naikin ya ke gigi 2, gigi 3 gitu ya, biar mesinnya nggak overheat dengan gigi rendah terus. Walaupun pendek ya, ya usahakanlah naikin ke gigi atas biar nggak panas banget mesinnya. Slow aja mainnya, karena bawa moge itu nggak segampang bawa motor biasa, coy. Bawa moge itu ya nikmat-nikmat sedap ngeri gimana gitu ya. Baru pedat sedikit, udah 100. Nggak kerasa men, motornya anteng banget gitu loh. Nih. Itu gitu dong, udah 100 lebih. Udah 100 lebih men. Oh, pada nengok semua men. Suaranya emang ya, bacrot. Suaranya bacrot banget, crot.